حقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي muliakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga pada saat ini kita dapat sama-sama berkumpul dalam rangka memenuhi undangan itu Ibu Lia sekeluarga dalam berbuka bersama. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita yaitu baginda Nabi besar Muhammad Allahu alaihi wasallam dan para keluarganya, para sahabatnya, para syuhada dan kepada umatnya yang teguh patuh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul ujumah nanti di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembukaan yang telah disampaikan Pak. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian, ibu-ibu yang berkenan hadir di sore hari ini. Kita bersama-sama ini hari kan memasuki hari ke-11. Jadi hari yang 10 yang kedua kita akan menjalaninya ya. Jadi alhamdulillah kita bisa bersama. Nanti acaranya adalah kita sebelum berbuka akan dipimpin oleh Bapak ya Pak Amir Umar, Pak Haji Amir Umar untuk berdoa dulu sebelum kita berbuka puasa. Setelah itu kita santap yang seadanya sekaligus saya bagikan jusnya makannya biar gitu supaya enggak repot gitu takutnya nggak keburu. Setelah itu kita sholat maghrib berjamaah dan setelah selesai kita kalau memang yang nggak berkenan mengikuti sholat isya dan taraweh bisa mengundurkan diri atau mau bersama dengan Pak Haji taraweh dan sholat isya dan tarawehnya itu di musholanya wakafnya Pak keluarga dari Pak Yanto dan boleh meninggalkan ruangan sini. Kiranya begitu aja sambutan dari saya. Kalau ibu-ibu yang jauh ada yang jauh, yang paling jauh di mana ya rumahnya ya? Di Lengket. Oh di sana ya. Kapan-kapan kalau nggak pas puasa boleh main ke sini kita foto-foto bersama ya Bu ya. Di dalam ada jadi bukan di sini aja. Gitu aja, terima kasih atas kedatangannya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah apa yang telah maksud dan tujuan yaitu adalah mengundang kita bersama. Yaitu adalah untuk membagikan berbagai matos apa seperangkat atau ada apa gitu ya ada bingkisan ya sekaligus kita berbuka bersama dan mudah-mudahan pemberian dari Ibu Dia ini adalah amal ibadah Ibu Dia ini nanti
dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum itu saya juga mengucapkan banyak terima kasih Bu. Ya, Ibu telah merehab musala. Ya, musala. Ya, musala itu ketuanya saya, Bu. Ketua DKM-nya. Karena tanahnya sudah diwakafkan kepada saya. Ya, alhamdulillah terima kasih sekali ini Bu. Karena musala tidak ada yang ngecet dan semua jamaah mengucapkan banyak terima kasih karena Ibu telah merehab musala. Mudah-mudahan ya ibu-ibu Indah ini beserta keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala keperluannya, dan mudah-mudahan nanti ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, anak-anak ya, di bulan puasa ini adalah bulan yang penuh rahmat dan maghfirah, ya. Bulan penuh rahmat dan maghfirah, penuh barokah. Apalagi kita banyak-banyak beramal di bulan puasa, terutama kita melaksanakan puasa, kemudian kita banyak-banyak melaksanakan sholat sunnah, terutama kita melaksanakan sholat sunnah terawih, termasuk kita banyak-banyak sedekah atau jariah berbuka bersama, kemudian akan memberikan berbagai atau bingkisan-bingkisan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan nanti dibalas pahala dan ganjarannya yaitu berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebab kalau bulan suci Ramadan ya, kalau kita beramal ya sebelum bulan puasa, sebelum bulan suci Ramadan, amal kita itu dibalas cuma hanya satu pahala. Kalau di bulan suci Ramadan, Allah kalau kita memberikan sesuatu maka dari satu pahala akan dibalas di bulan suci Ramadan ini menjadi 1000 pahala. Ya, banyak gak itu? Banyak bulan suci Ramadan ini. Apalagi kita melaksanakan amal-amal yang lain. Dzawabini amahu wa yukafi majida. Ya Rabbana laqal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajmi sulthanika. Allahumma inna nas'aluka wad'awatuka wal afafa wal ghina wal istiqamah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa warhamna kama rabbayani shaghara. Wa lijal muslimin afat wa taqdir lana biha min jami'il hajat. Wa tutahiru nabiya min jami'i syai'at. Wa tarufa'u nabiya hingga ka'alat darajat. Wa tubandigu nabiya min aksal al-ghayat. Wa jami'il khairati bil hayati wa ba'adal mamat. Allahumma abtah lana abwab al-khair. Wa abwab al-barakati. Wa abwab al-ni'mati. Wa abwab al-matika iya arhamar rahimin. Rabbana atina fi dunya hasanah. Wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil barakati al fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Maghrib itu sebelumnya itu berdoa dulu. Mungkin bisa ambil esnya masing-masing dulu deh. Boleh silakan mungkin supaya dipegang dulu jadi enggak Ya. Yang berkepentingan itu enggak dapat. Ada berapa orang yang belum dapat? Karena kita kan lagi kosong nih, di dalamnya lagi kosong. Kalau bisa mulainya dengan air putih dulu gitu ya kan. Jadi air putih dinetralisir baru pelan-pelan minum makan. Jadi jangan sekaligus gitu ya. Terima kasih. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله kepada ibu-ibu, mari kita mempersiapkan untuk sholat bersama, sholat maghrib ya. Nanti kita ngambil wudhu, setelah ambil wudhu nanti mukana yang dikasihkan dipakai kita bersama-sama sholat maghrib. Wudhunya di sebelah sini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Ini ya.